penambahan baik putu dan sebagainya. Dan tuan-tuan boleh lihat kan, kalau di Menara Jawa Sari juga ada satu lagi pelancaran, iaitu pelancaran pengunjung yang ke 8 juta. Hadiah utamanya motor apa nama automatik, nak kata skuter pun tak ada lebih daripada sport skuter sebagai hadiah utama. Ada juga lagi motor-motor yang lain dan hadiah-hadiah yang lain. Pada masa yang sama juga kita nak maklum kepada rakyat, semua ini kita akan tukar balik konsep. So tidak ada lagi kemah di depan ini dan sebagainya. Termasuk rumah nanti itu yang under construction kat belakang tu, kita kena siapkan mudah-mudahan tahun ini juga. Akan ada tunnel pelancongan, maksudnya terowong pelancongan yang kita akan bina di sekitar Menara Taman Sari.